Majelis Ulama Indonesia tidak mempermasalahkan pemerintah yang akan menerapkan denda bagi pembuat konten ilegal atau pornografi. Namun, Wakil Ketua Umum MUI Zainud Tauhid Saadi mengatakan, baiknya jika konten-konten pornografi diblokir saja. Zainud mengatakan, jika pemberian sanksi berbayar kepada platform penyedia konten digital untuk membuat efek jera, tidak masalah. Namun, lebih baik jika konten-konten tersebut disaring dengan baik. Iya, sepanjang itu membuat orang menjadi jera atau kemudian dia tidak mengeksploitasi ya konten-konten pornografi itu dia untuk kepentingan misalnya produksi ya, kepentingan yang lain, saya kira bagus. Ia menambahkan, di beberapa negara konten seperti itu sudah diblokir. Pasca terbitnya peraturan pemerintah penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, pemerintah tidak lagi aktif melakukan pemblokiran pada konten ilegal. Namun, pemerintah akan menerapkan denda bagi platform yang menyediakan konten ilegal tersebut. Jadi, tapi sebaiknya ya memang harus ada filter, kalau saya lebih setuju kalau itu di-block saja ya. Ya, itu lebih baik di-block saja. Ya, di negara-negara lain juga diblok gitu. Ada beberapa negara-negara yang langsung menggunakan kebijakan blok gitu. Dari Jakarta, Hafid Al-Fizki melaporkan.